Pak mau makan? Yuk makan yuk. Makan makan. Assalamualaikum. Ibu. Alhamdulillah ya Bu ya. Ya, teman-teman, ini opening gerak cepat. Kita lagi di jalan, nemu ODGJ. Jadi kita openingnya sambil jalan aja, itu ada di depan, kita ikutin. Sekarang kita sama Ibu Parti berada di daerah Ciwandan. Ya, ya daerah Ciwandan ya. Yuk kita langsung aja kita kejar. Bapak. Pak mau makan? Yuk makan yuk. Makan makan. Assalamualaikum. Ya tunggu pake tunggu. Pakai baju yuk. Kita ke sana. Ya. Kemana? Ya. Kemana? Atau di sini? Duduk situ yuk. Duduk situ. Atau rambutnya dulu. Iya. Iya, jangan jauh-jauh. Iya, sana. Ya. Sini aja. Ini ya. Enggak, sini aja. Nah, ya. Sini ya. Dulu ya. Ya, kita potong rambut. Potong rambut. Habis itu kita pakai baju. Iya, nanti dianterin. Ya. Ya. Oh, ya udah. Iya, enggak apa-apa. Nanti kita pakai baju. Iya. Oh, bajunya. Iya. Ya. Tapi dipakai. Aanya potong rambut dulu. Airnya mau minum. Oh, mau minum. Mau minum. Ya, mana-mana. Mana? Dicariin minum. Nanti dicariin minum. Sini dulu. Pak. Tante, duduk tante. Pak. Ya. Duduk dulu ya. Duduk. Kita potong rambutnya ya. Ini rambutnya udah panjang nih. Sudah kotor. Ya udah panjang. Nah, kita potong dulu. Habis itu kita mandi ya. Astagfirullahaladzim. Ini BAB dia mah. Keluar BAB. Ya pilah. Teman-teman ini BAB. Sini aja, nggak apa-apa. Tenang aja. Bapak diam. Kita mau bantu bapak, jadi bapak nggak usah khawatir, nggak usah takut ya. Kita hanya membantu. Ini rambutnya kotor banget. Ini banyak tanah-tanahnya. Kita lagi ambil air tadi kurang, kita ambil dulu, kita ke ini warga di sini. Alhamdulillah ada yang bantuin. Enak gak mandi pak? Enak? Lurus aja gak apa-apa, gak usah malu-malu lagi udah. Bapak udah biasa. Tahu malu, gak pakai baju.
satu lagi. Mau makan gak? Mau. Ngantarin bapaknya ke rumahnya. Kebetulan kata warga rumahnya bagian sana, ini kita antarin aja. Mudah-mudahan nanti ketemu. Teman, kita udah nyampe di rumahnya. Kita apa aja. Assalamualaikum. Ada mama? Maaf ibu, ini keluarganya? Ya, ini kakak saya. Oh, ini kakak ibu. Iya. Oh. Biasanya ada di situ. Sekarang udah nggak pernah ngeliat. Saya yang lagi nggak pernah itu ya. Iya di jalan. Iya, ini tadi makanya ini telanjang loh. Kalau baju bugil. Sekarang enggak pernah ngelihat. Soalnya kalau sama orang tua kan ya takutnya namanya orang tua pengen nyari aja ya. Jadi saya takut gitu kalau udah tua. Gimana? Alhamdulillah sudah diantar. Iya. Ibu. Ini anak kita. Anak kita. Alhamdulillah ya, Bu ya. Kangen ini ibunya, bapaknya udah bersih ya, cintanya orang tua sama anaknya seperti ini. Silakan bapak, ini bapaknya ya. Ya alhamdulillah, benar pak ya, benar anak bapak ya, ingat ini bapak, ingat. Senang gak ketemu bapak? Ya itu bapaknya, itu bapak tuh. Ya alhamdulillah ya bu. Kita nemu di jalan tadi pak, jadi kita bantu, kita mandiin, kita potong rambutnya. 10 tahun. 10 tahun begini, pergi-pergi, kelayapan 10 tahun. Iya. Anya jangan kemana-mana, kasihan ibu ya. Iya. Mudah-mudahan ini awal dari kesembuhan dia, Pak. Bapak siapa namanya? Kusnadi. Kusnadi. Iya, ini namanya Kusnadi. Karena dari tadi kita tanya, dia nggak bisa jawab, nggak mau bilang namanya siapa. Ini kadang-kadang ketemu itu rambutnya ya kotor, namanya orang. Iya, ini tadi udah. Ini nggak pakai baju, Pak. Nggak pakai baju. Kadang-kadang bersih. Gitu. Terus kita mandiin, potong rambut. Harus nurut bapak ya, kasihan ibunya ya. Ini takutnya kalau udah mau pergi tuh ngamuk dia ya. Oh, kalau gitu. Kalau mau pergi ngamuk nggak gitu. Boleh, nggak bisa ditahan ya. Itu temu di jalan juga kalau ngeliatan orang sini itu lari dianya, nggak mau dipegang. Dah ya, ya duduk dulu bapaknya ya. Ya duduk. Senang bapak, senang pulang. Ya, amin. Ya, masuk. Assalamualaikum. Ya, duduk. Lepas. Ya, taruh dulu nih. Nah, taruh dulu. Taruh baksonya. Ayo, bapaknya duduk yang benar. Ya, duduk dulu. Duduk yang benar, bersila. Dilipat kaki. Duduknya yang benar, Pak. Ya. Ini ibu inget nggak? Istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Dinetralin ya pikirannya, ditenangin ya. Semoga AA-nya dari sini nanti nggak kemana-mana. Kasihan ibu ya. Bapak, kan sekarang ini ada pengobatan di puskesmas.
Nanti Bapak datang ke puskesmas. Di sini puskesmasnya di mana, Pak? Citangkir. Nah, Bapak ke Citangkir. Nanti dari orang puskesmas dia datang ke sini. Bapak bawa ini. Dia udah punya KTP belum? Enggak punya. Enggak ada ya. Kalau enggak ada, Bapak bawa kartu keluarga. AA-nya kan sebenarnya nurut. Ya, Ibu. Nanti Ibu Neng coba Neng datang ke puskesmas. Udah datang ke puskesmas, bilang kalau punya saudara yang punya gangguan jiwa. Nanti Neng yang ini juga sama aja kayak gitu ya. Nanti biar AA-nya stabil. Nanti kalau dari puskesmas kan nanti dikasih obat, disuntik biar AA-nya stabil, lama-lama juga bisa ini. Intinya satu kok. Cuman jangan lepas obat sama kasih sayang keluarga. Iya. Ya paling tidak kalau dia minum obat, Bu, paling tidak dia di rumah. Ini gitu. Perginya waktu lagi diobatin. Oh gitu. Diem-diem aja. Enggak ketahuan, enggak tahu udah jauh. Jadi kalau dia minum obat, dia akan di rumah, Bu. Iya. Karena dia akan banyak istirahat, dia tenang. Apa yang sehat? Ya. Nurut ya sama ibu. Nurut ini adik ya? Adik apa? Adik. Nurut sama ibu, sama bapak, sama adik ya, biar A-nya sehat, ya. Tuh sayang banget ibunya, kasihan ibu kalau A-nya pergi-pergian, ya. Nikahnya aja saya udah 12 tahun. Udah lama sekali iya, sakitnya. Iya, sakitnya semenjak saya kecil. SD. Dari SD. SD ya. Iya. Cuman pergi dari rumah. Pergi-pergi itu pergi terus. Dari rumah itu ya semenjak saya belum nikah aja. Nikahnya udah 12 tahun. Iya. Sekitar 13 tahun. Jadi nanti dibawa aja ke puskesmas ya. Iya, puskesmas. Minimal dia nanti di rumah. Boleh enggak ibu pesan? Jangan pergi-pergi ya. Di rumah aja ya. Tadi ini dia pergi juga, Bu. Kita pegangin. Iya. Kalau udah ngeliat saya jauh itu, dari jauh juga pergi. Tadi kita pegangin, potong rambut. Katanya mau dikasih apa, tak apa gitu kan ya. Namanya kakak. Iya, Bu. Iya. Kalau ketemu kan ya senang. Tapi dia mah nyempet enggak tahu pergi aja langsung. Bapak ya, ini Bapak Mbak, ya pindahnya rumahnya balik sini ya, balik ini gini, ini rumah emang menurut tonggol ini udah balik dari ya rumah ngelung-ngelung kasihan mama, Bapak udah tua, kasihan ya di rumah ingat ya. Ini rumah di tonggol ini ya karo buher ya, karo hati anak hati ya. Dia nggak mau ngomong, jadi kita tanya dia diam. Tapi kalau dia kita biarkan dia nyanyi. Iya Pak. Tadi kalau didiamin aja sama kita dia senang-senang nyanyi. Nyanyi. Pendiam banget ya Pak ya. Ini udah menikah belum Pak? Ya. Udah menikah belum? Belum. Oh belum, masih lajang ya. Teman, ini kakaknya Kusnadi. Siapa namanya Bu yang meninggal ini? Siapa? Dimyati, Ahmad Dimyati, kakak dia. Ini dia juga mengalami gangguan jiwa dan sudah meninggal 3 bulan yang lalu. Tapi dia tipenya dia di rumah. Ya Bu ya. Dia tipe diam di rumah, kalau ini tipenya keluar jalan. Ayo, dimakan. Ya udah gitu aja Ibu. Kasih kesembuhan ibu terus jangan lupa dibawa aja ke puskesmas kalau enggak orang puskesmas aja yang suruh kesini ya. Nanti oh gitu alhamdulillah udah ada jadi jadi nanti minta tolong dibantu ibu kasihan ya kalau dikasih suntikan seperti ini kok kalau dikasih suntikan iya. Karena saya juga lagi ngurusin yang ada keluarganya terus dikasih suntikan biar jangan jalan-jalan iya ini minimal dia di rumah kalau minum obat jadi nggak jalan-jalan nggak kotor-kotor ya teman-teman mungkin itu aja Bapak Kusnadi kita sudah pulangkan ke rumahnya sudah bertemu dengan keluarga dengan ibu bapak semua keluarganya alhamdulillah ini senang sekali keluarga sepertinya ya. Dan memang sangat diharapkan ya Bu, sangat diharapkan sekali ya.
tapi memang nggak tahu caranya, setiap didekatin dia lari gitu. Nah alhamdulillah Bapak Kusnadinya bisa kita antarkan ke sini. Mudah-mudahan dengan kita antarkan Bapak Kusnadinya nggak pergi-pergi lagi, ya Pak ya? Ya. Saya dengan Ibu Parti TV pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, Bapak Kusnadi sudah berkumpul bersama keluarga. Kita turut senang dan warga di sini juga menyambut baik kedatangan Bapak Kusnadi, karena memang ya memang sebenarnya ditunggu-tunggu keluarga, tapi nggak tahu caranya bagaimana Bapak Kusnadi bisa dibawa pulang. Tapi alhamdulillah sekarang beliau sudah di rumah. Mudah-mudahan dengan berada di rumah ini inilah yang terakhir kali dia pergi. Mudah-mudahan dia akan betah di rumah. Ya, demikian aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.